Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi istaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allahu Akbar. Sami' Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. Sami' Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. أما بعد كم مسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah masih berikan umur kepada kita
dan telah kita lakukan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat istikharah, sholat istisqa Allah, sholat apa is, kalau sholat khusuk baik bulan maupun matahari sama dengan yang tadi pelaksanaan. Kemudian itu diingin khutbah. Khutbah kita yang pendek ini berjudul meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, seluruh keluarga, betapa hebatnya kuasa Allah. Ini taruhlah ini sekarang di kepala kakek ini bumi, ini matahari, ini bulan. Nah, sekarang bulan ini berjalan terus, bergeser, dihambat matahari. Itu namanya terjadi gerhana bulan. Nah, ini kita perlu sholat gerhana khusus seperti tadi. Bulan juga sama, matahari juga sama. Mudah-mudahan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam hal itu betapa hebatnya kuasa Allah. Ini belum izazul, belum. Belum lagi izazul zilzalha, itu sudah habis kita. Kemudian nanti bergoncang bumi segoncang-goncangnya, gunung sama gunung bertebaran, habis kita. Ini tidak. Baru itu kekuasaan Allah, hebatnya kuasa Allah. Ya, dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Semuanya kejadian langit dan bumi, pergantian siang dengan malam, itulah tanda bukti hebatnya kuasa Allah. Yang kedua, mari kita tingkatkan amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh orang berbuat baik dan mencegah kerja melakukan kemungkaran. Ini dalam ayat dikatakan wal takum minkum, hendaklah kamu ada seorang di antara kamu, sekelompok orang yang menyuruh berbuat baik dan mencegah kerja melakukan kemungkaran. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan, memperhatikan dengan itu sungguh-sungguh generasi kita akan datang. Sebab kita tidak lama lagi hidup. Berapalah umur kita, tidak ada yang tidak akan berangkat dengan Allah. Maka ada empat hal perlu kita perhatikan generasi muda kita. Yang pertama, umurnya jauh lebih panjang dari umur orang tua. Contoh kakek saja umurnya saat ini sudah 75 lewat 5 bulan. Tentu akan lebih panjang umur yang anak-anak seperti ini daripada umur kakek. Artinya memperbaiki orang yang tua-tua 4-5 orang, anak muda kita perbaiki 1 orang, jauh lebih bagus memperbaiki anak-anak muda ini daripada yang tua. Tentuan dalam hal hidupnya. Satu. Yang kedua, kenapa kita pilihkan generasi muda ini? Yang kedua, kebetulan yaitu jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, anak-anak sekarang ini potensi. Andai kata kita adakan gotong royong mengangkat batu, kakek barangkali sanggupnya cuma tinggal itu 4 paling banyak. Tapi yang muda-muda itu terangkat 20. Sudah 20 itu terangkat 20. Malahan dia itu berkali-kali tidak apa-apa. Nah, itu potensi. Yang keempat, supaya kita perlu memikirkan generasi muda ini. Yang keempat, skill. Anak sekarang cerdas. Coba berikan kepadanya HP, bisa diolahnya. Kita malah yang tua tidak bisa. Inilah supaya kita penting dan perlu memikirkan generasi yang akan datang ini jauh hebat, lebih hebat daripada kita. Lihat dalam Al-Quran surat 19 ayat 59. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun adu'u shalah wa taba'u syahwat wa sawfa yalquna ghaya. Generasi demi generasi, yang tua-tua ini berangkat, yang muda nanti muncul. Yang muda berangkat, yang muda lagi muncul lagi. Generasi kalau kamu tinggalkan ketuhanan, generasi yang tidak mau mengikuti ajaran sholat, kemudian hanya memperuntukkan nafsu belaka. Ujung ayat, pasau payal kaunawaya, hari depan mereka lebih hancur daripada yang ada saat sekarang ini. Mudah-mudahan khutbah kita yang paling saya akan membuka hati kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, melaksanakan amal ma'ruf sekuat tenaga kita, kemudian memperhatikan anak-anak kita yang akan datang, yang akan hidup 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan khutbah kita ini, khutbah namanya khutbah kebetulan untuk khutbah gerhana, gerhana bulan. Dalam materi juga begitu, khutbah dan tidak panjang, karena kebetulan itulah melihat kondisi. Mudah-mudahan khutbah yang panjang ini akan menggerakkan kita untuk betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah.
Inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya allazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallu 'ala Muhammad wa man kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa man barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du fa ya ibadallah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna ulmasil lana umurna ma'arati biqulubina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa amalana ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah amru bi'ad wal ihsan wa ita'zil qurba wa yana al-paswa min korabal izukum ma'alakum tazakarun fasulukum badahu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.